Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi nih di vlog saya. Di vlog kali ini ceritanya sih saya mau panen duku. Kalau nggak kenal duku itu nama lainnya langsat atau langsak. Nah kali ini nih mau panen dukunya tuh di daerah kampung halaman istri saya di daerah Komering. Kebetulan kan daerah Komering itu terkenal banget dukunya, karena emang dukunya itu tuh manis dan bijinya tuh kecil. Jadi nanti bakal seru banget kayaknya. Karena emang udah lama banget sih nggak musim duku. Terakhir musim duku itu tuh setahun silam deh kayaknya. Terakhir saya ya setahun silam deh. Sekitar bulan 2 atau bulan 3 tahun kemarin. Nah buat sekarang ini baru sih. Biasanya emang kalau musim duku sama musim durian itu tuh hampir barengan. Nah sekarang juga lagi musim buah manggis. Nanti kita coba cari buah manggis kalau emang ada. Yang pasti sih buat kalian nih yang pengen tahu nih bentuk pohon duku itu seperti apa sih dan keseruannya gimana, tonton, pantengin terus vlog saya sampai habis ya. Bye bye. Nih guys, buat dukunya. Ini deh kak ya. Cetok. Ini jadi batangnya segini nih. Ini batangnya nih. Ini masih kecil. Cuman ini udah tua. Karena duku tuh buahnya umur 10 tahun baru bisa buah. Nih. Nah, ini kalau batangnya udah seperti ini udah umurnya mungkin udah puluhan tahun guys. Tebet nih buahnya dan mirip anggur guys. Ini emang udah malu. Kuning-kuningnya apa ya ini? Getah. Getah ya? Harus udah dimakan nanti dia membusuk. Manis emang. Manis dong. Tidak mabuk kan? Tidak. Manggis campur duku? Tidak lah, emang durian. Kamu makan durian tadi? Tidak juga om. Serius? Tidak dong. Kayak bubu sah mabuk? Tidak. Apa rasanya? Masih manis, masih manis. Ada pahit-pahit juga getahnya kan ya? Panen masih 5 6 poti nah. Kalau mau ada mak bola kita mang sikam di sapsi ah mak buah. Buah wat wat. Nah, kayak buah buah. Nah, cek kena lo bagi buka ini fikri. Bisa sekolah bu. Alah, enggak apa-apa.
ako. So ako ay nawad ko. Mga maya ako di. Aduh. Yeah.